Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sahabat Kominfo dimanapun Anda berada, bersama kami di sini masih di Info Langkat Channel, channelnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat. Pada liputan kali ini, selama beberapa menit ke depan kami akan memberikan informasi kepada Anda semuanya. Saat Bapak Bupati Langkat, yakni Bapak Terbit Rencana Perangin-Angin, menghadiri kegiatan Bimtek Kemitraan Strategi Promosi Pariwisata di era adaptasi kebiasaan baru untuk pasar Indonesia, ASEAN, Australia, dan Oceania yang bertempat di Gedung Serbaguna Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, pada Kamis 3 Desember 2020. Dalam sambutannya, Bapak Bupati Langkat menyambut baik pelaksanaan Bimtek ini sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap dunia usaha, khususnya sektor pariwisata, untuk dapat meningkatkan kreativitas dan bagaimana strategi pengembangan usaha pariwisata di era kebiasaan baru saat sekarang ini. Pada anggota DPR RI dan pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bupati mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya serta kesediaan menjadikan Kabupaten Langkat sebagai lokasi Bimtek ini yang kami kira sangat-sangat berguna untuk memberikan wawasan pengetahuan. Dan kepada seluruh peserta Bimtek, Bupati berpesan selamat mengikuti kegiatan serta bersungguh-sungguhlah dalam kegiatan ini guna kebaikan perekonomian dan kemajuan pariwisata kita di Kabupaten Langkat. Berikut ini adalah rangkaian kegiatannya. Sahabat Kominfo dimanapun Anda berada, demikianlah video kita kali ini tentunya. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dari Gedung Serbaguna Desa Sambirejo, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat, Apri Santoso dan Jeffrey melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.